dong, udah tercela loh. Dan buat saya, kan saya juga sudah pernah bilang ya bahwa sebelumnya ini memang dibilangin bahwa notaris itu tidak punya wewenang untuk memilih untuk mengecek keabsahan surat kalau misalnya dia lagi bertransaksi sama siapa gitu kan. Ya dasar hukumnya apa gitu? Maksudnya kita harus percaya sama dia. Tapi dia bisa begitu ke orang lain dan akhirnya ya seperti contohnya saya gitu, ibu saya katanya bikin surat apa segala macam terus dibikin surat palsu dan itu udah terbukti kan dari forensik juga ada tanda tangannya palsu, bukan di tanda tangan ibu saya gitu. Tapi terus katanya ya cuma karena kasihan, karena asas kemanusiaan apa gitu, itu nggak ngerti deh, nggak tahu nggak bisa ngomong apa gitu karena benar-benar kecewa banget karena sangat tidak membuktikan. Ini kasus viral loh, saya bukan mengatasnamakan karena saya artis atau apa, tapi kebetulan saya bisa menyuarakan. Saya berharap dengan saya bisa menyuarakan ini bisa menjadi mimpi-mimpi orang kecil lainnya. Tapi begitu saya aja sekarang dibeginiin, buat saya mimpi sekali ya untuk kita berantas mafia tanah. Gak ada. Kasus seviral saya gini aja, saya masih bisa dibikin kecewa gitu loh, apalagi ini bukan lagi-lagi ini bukan masalah pribadi saya, tapi saya juga ngelihat bukan saya aja, di belakang saya ada banyak banget orang yang menghadapi masalah yang sama, tapi mana katanya kita mau menegakkan hukum, mana buktinya, mana katanya kita mau berantas mafia tanah. Ya selamat aja lah buat anda-anda yang masih punya kesempatan, anda pengen masyarakatnya percaya sama penegak hukum segala macam. Di mana buktinya? Tapi kalau saya sih punya rasa kecewa sekali, kecewanya benar-benar kecewa karena Farida di sini adalah sebagai oknum notaris yang juga kita ketahui sebagai aktor intelektualnya. Sudah ketahuan ada aliran dana tapi tidak dikenakan TPPU, terus dia gitu diberikan hukuman atau tuntutannya adalah 4 tahun. 4 tahun tuh kalau misalnya kita hitung secara 2/3-nya berarti kan 32 bulan gitu loh. Belum lagi nanti ada remisi COVID, asimilasi COVID, terus nanti juga ada banyak potongan-potongan lainnya lah gitu loh. Jadi buat saya kecewanya lah gimana kita mau berantas mafia tanah kalau aktor intelektualnya aja nggak dikenakan berat gitu loh. Apa efek jera yang diberikan? Ini udah jelas kok aktor intelektualnya siapa. Dan para notaris kayak sekarang gini, Ina Rosaina tadi digabungin sama Farida. Ina Rosaina itu iya dia bikin kesalahan, tapi maksudnya kalau dibandingkan oleh Farida itu jauh gitu loh. Sama-sama bikin salah, sama-sama bikin kesalahan SOP segala macam, tapi yang satu tuh aktor intelektual, masa disamain hukumannya gitu kan? Ditambah satu lagi ada Erwin Ridwan, ya Pak Erwin Ridwan dikenakan 3 tahun juga. Maksud aku Erwin Ridwan ya harusnya sama-sama Ina Rosaina gitu loh. Bukan berarti direndahkan ya, tapi maksudnya dinaikkan juga sama. Tapi setidak-tidaknya tadi saya tuh berharapnya adalah di atas 5 tahun. Kenapa saya ngejarnya di atas 5 tahun? Kalau dikasih tuntutan di atas 5 tahun dan nanti dihukumnya misalnya, saya berharapnya tadi setidaknya 8 tahun deh gitu loh. Karena 2/3 dari 8 itu masih di atas 5 tahun dan dia akan dicabut gitu loh lisensinya. Ini mana efek jeranya? Mana keadilan yang ditegakkan? Mana gitu loh. Saya sih enggak leh kalau misalnya pada lagi ngomongin berantas mafia tanah mana gitu. Ini sama sekali tidak memberikan contoh yang memberikan efek jera sama sekali. Aku tadi berharapnya benar-benar di atas 5 tahun, setidaknya 8 tahun deh untuk Farida. Terus kayak gitu atau siapa mereka semua ini gitu. Tapi that doesn't happen. I don't know. Ini mau gimana lagi gitu loh. Jadi ya mungkin sekarang saya berharap dari teman-teman semua lah keberatan juga. Kalau saya sih keberatan ya. Kalau misalnya anda-anda semua juga keberatan dengan hasil keputusan ini, saya tunggu suaranya juga, support dari teman-teman semua. Ayo kita gerakan, karena menurut saya ini nggak masuk akal. Masa nggak kena TPPU? Itu dia dapat jelas-jelas kok. Udah ada buktinya dia dapat terima duit 500 juta. Yang padahal pada saat itu dia bukan sebagai seorang PPAT. Jadi jangan bilang itu honorarium gitu loh. Dia nggak berhak dapat honorarium karena dia bukan notaris. Pada saat dia bukan PPAT, dia waktu itu adalah notarisnya. Makanya it doesn't make sense. Kan ini buktinya udah jelas gitu. Oh, tapi malah hasilnya seperti ini gitu. Kecewa banget. Saya bukannya masih mau berharap ya, tapi saya masih mau digerakkan hatinya untuk para
siapa nih orang-orang yang bertanggung jawab gitu loh. Karena mana buktinya kita mau berantas mafia tanah? Mana? Baru dari kasus saya aja yang jelas-jelas ini udah viral, kok mempertontonkan bahwa oh nih orang tidak diberikan efek jera gitu loh. 4 tahun itu belum diasimilasi COVID udah 50%, udah tinggal 2 tahun ya. Terus nanti 2 tahun terus udah gitu juga nanti belum lagi kemarin dia udah ditahan dari bulan November tahun lalu, berarti kan tadi dikurangin lagi. I don't know, gak ngerti deh, kecewa sih, kecewa banget. Ya terima kasih kepada teman-teman semua. Hari ini kan kita agenda dengan agenda tuntutan. Kita sudah sama-sama ketahui bahwa khususnya saya ini adalah penasihat hukum dari Pak Erwin Ridwan. Ya, pada hari ini Pak Erwin adalah dituntut 3 tahun penjara. Apa ada subsidiarnya juga kan gitu. Ya, ini adalah kami meyakini sebagai penasihat hukum bahwa klien kami tidak bersalah kan gitu. Nanti akan kita tuangkan dalam nota pembelaan yang akan kita bacakan minggu depan. Khususnya Pak Erwin saja, kalau yang lain saya kurang apa namanya tidak menangani masalah yang Pak lain. Pak Erwin. Kalau dari Pak Erwin sini masih tetap optimis bahwa ini adalah Pak klien kami tidak bersalah karena ada sebuah kelalaian yang berkaitan dengan masalah etik kan gitu. Itu yang masih kita yakini. Makanya nanti hal-hal seperti ini kita akan tuangkan dalam nota pembelaan. Kalau buat ini ya, kalau buat Pridika Smita sih saya cukup puas gitu. Karena kan dari 15 tahun ini kan kita tahu bahwa biasanya hakim itu memberikan hukumannya adalah 2/3 dari yang diputuskan oleh atau dituntut oleh jaksa penuntut umum gitu. Kalau buat Riri ya udahlah gitu, 15 tahun bersama suaminya gitu. Ya 1 miliar juga itu kan bukan buat kami ya, itu juga benar-benar I don't care lah dia mau didenda berapa gitu kan, itu juga akan buat negara gitu. Tapi toh juga kalaupun dia nggak bayar juga nanti dikasih di 1M itu kurang lebihnya dengan waktu ya subsidiarnya adalah 6 bulan. 6 bulan juga nanti dipotong-potong lagi, ya, itu nggak kehitung deh gitu. Dengan kerugian yang kami dapatkan, dengan segala waktu yang kita berikan dan energi dan mental fisik semua deh, ini nggak tahu, saya sangat kecewa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.